hijau-hijau ini yaitu azolla kawan-kawan, yang kita budidaya di belakang juga ya. Nah, untuk cadangan pakan ayam kita, nah ini langsung aja kita beri ya, karena sudah, nah itu kelaparan kali sampai ada keinjak-injak tuh. Nah, langsung aja kita berikan dulu ya kawan-kawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam sukses untuk kita semua, khususnya untuk kawan-kawan peternak ayam dimanapun kawan-kawan berada. Oke, balik lagi bersama kami di channel Erwin FC Peternak Desa. Oke, di pagi kali ini ya kawan-kawan, seperti biasa ya, kita memberikan makan untuk ayam peliharaan kita. Nah, ini sudah masuki pukul 7 pagi ya. Nah, sudah kelihatan sekali ayam ini kelaparan kawan-kawan. Biasanya saya memberikan makan ayam ini ya jam 6:30 pagi kawan-kawan. Jam 6:30 pagi karena sebelum pergi bekerja ya. Nah, mumpung ini hari libur, hari Sabtu. Nah, karena memberinya lumayan agak lama ya, jam 7. Nah, ini kita membuat video karena ada pertanyaan dari kawan kita ya, yang menanyakan kenapa harus pakannya itu dibasahi, kenapa tidak menggunakan pakan kering. Oke, sebelum itu kita harus membuka dulu tirainya kawan-kawan. Kita harus membuka tirai dulu di belakang dan mengambil tempat minumnya agar bisa kita isi ulang dengan air yang baru. Nah, kemarin sore kita memberikan jamu ya. Nah, untuk pagi dan sore ini kita memberikan yaitu Neobro Transum ayam pedaging. Oke. Nah, ini adalah pakan jadi kita kawan-kawan, yaitu pakan basah ya, pakan mamel. Nah, mamel itu seperti ini kawan-kawan, kalau digenggam terus dipencet buyar. Nah, beda dengan pakan yang becek atau basah ya. Nah, itu tidak kita anjurkan. Yang kita anjurkan yaitu seperti ini, pakannya mamel. Nah, ini sudah siap ya kawan-kawan, yang sudah kita campurkan dengan mie askir beserta azolla. Nah, ini hijau-hijau ini yaitu azolla kawan-kawan, yang kita budidaya di belakang juga ya. Nah, untuk cadangan pakan ayam kita, nah ini langsung aja kita beri ya, karena sudah, nah itu kelaparan kali sampai ada keinjak-injak tuh. Nah, langsung aja kita berikan dulu ya kawan-kawan. Nah, itu dia ya kawan-kawan, perbedaan dari pakan basah dan pakan kering.
Umumnya pakan kering yaitu pakan jadi, kawan-kawan. Pakan yang sudah diolah oleh pabrikan yaitu pakan finisher khusus untuk pakan ayam pembesaran ya, yang berbentuk kambel yaitu pur ayam pedaging. Nah itu kalau diberikan langsung ya bisa, kawan-kawan, karena umumnya pakan seperti itu ya diberikan langsung, berbeda dengan pakan basah. Kalau pakan basah ini umumnya kita mengolah sendiri di rumah, kawan-kawan. Pakan racikan yang kita olah dengan bahan-bahan murah ya, komposisi dari bekatul, dedak jagung, konsentrat ayam pedaging, dan premix. Nah itu kita olah sendiri, kita racik sendiri di kandang, kawan-kawan. Kita buat pakan racikan sendiri. Nah seperti itu saja, kawan-kawan, perbedaan dari pakan basah dan pakan kering. Umumnya kalau kita menggunakan pakan kering ya, biasanya pertumbuhan ayam jauh lebih cepat ketimbang pakan kering. Nah itu pengalaman kita yang sudah kita terapkan di ayam, kawan-kawan. Kalau kawan-kawan di tempat lain lebih dominan ayamnya menggunakan pakan kering dan pertumbuhannya lebih cepat, ya monggo silakan saja. Ini hanya referensi ya, kawan-kawan, hanya perbandingan saja dari pakan basah dan pakan kering. Nah seperti itu saja ya, kawan-kawan, semoga video kali ini bermanfaat dan memberikan edukasi untuk kawan-kawan semua, dan bisa juga menjadi referensi, mana tahu bermanfaat ya untuk kawan-kawan pemula ataupun kawan-kawan peternak lainnya. Oke, bila ada salah kata dari penyampaian kita dari awal sampai akhir, kita mohon maaf. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya di bawah agar channel Erwin SP Peternak Deso akan terus memberikan tips-tips seputar peternakan ayam kampung yang bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.